tuh sebel banget dia sama papi kamu. Masa papi gak ngizinin mami untuk kerja di perusahaan? Papi malah bilang begini, terserah. Itu ruangan Saka mau mami pakai buat apapun, atur aja. Tapi yang pasti papi tetap gak mau ngasih kerjaan sama sekali buat mami. Tega banget kan papi? Terlaluan. Sakit hati mami dengernya, Rin. Shh, udah dong, Mi. Jangan nangis dong. Arin gak bermaksud untuk ngebelain papi. Kalau menurut Arin, keputusan yang papi ambil itu udah benar nih. Arin, kok keputusan papi kok benar sih menurut kamu? Ah, kamu ini gimana sih, Nak? Ya karena gini, Mi. Papi ini berusaha untuk profesional di sini, Mi. Kalau papi tiba-tiba ngasih kerjaan ke mami, sedangkan mami kan udah lama gak kerja. Ya bukan bermaksud untuk menyepelekan skill mami, enggak sama sekali, tapi untuk memberikan suatu posisi di perusahaan, apalagi posisi yang tinggi itu kan butuh banyak sekali pertimbangan nih. Gak bisa main kasih-kasih aja seperti itu. Papi berusaha banget untuk profesional di sini nih. Jadi kalau menurut Arin, mendingan sekarang mami sabar aja. Mami perdalam skill mami. Mami belajar yang banyak, terus nanti mami tunjukin ke papi kalau mami emang berhak untuk mendapatkan posisi di perusahaan papi. Gitu ya, Nak? Iya dong. Jadi mami lebih perdalam lagi skill mami, terus abis itu mami show off ke papi gitu ya? Iya dong, mami bisa, pasti bisa. Tepat banget ya mami cerita sama kamu ya, Nak. Hati mami tuh jadi lebih lega. Mami udah lebih tenang. Tapi ini yang ngomong beneran bukan sih, ini anak mami. Dulu anak mami yang namanya Arin pas kecil tuh suka ngambek. Tapi sekarang kamu jadi wanita yang cantik, pintar, dewasa, terus bijak lagi. Mami bangga banget sama kamu. Thank you. Bentar. Ayo, Nak. Siapa, Rin? Mami. Ngapain lagi kamu datang ke sini? Lagi. Rin, kamu dengar omongan mami ya, Rin? Kamu jangan pernah kasih kesempatan sama laki-laki gak tahu diri ini ya. Jangan pernah lagi kamu izinkan dia untuk masuk lagi ke rumah kamu. Jangan, oke? Okay? Mami, mami maaf. Maaf, Saka perlu banget ngobrol sama Arin nih. Rin, sebentar aja. Aku perlu ngobrol sama kamu. Arin, gak usah. Sebentar aja. Please, aku butuh ngobrol sama kamu. Kasih aku kesempatan, Ren. Kesempatan sekali aja aku ngobrol sama kamu. Aku udah kasih ribuan kesempatan buat kamu, Mas. Aku juga udah maafin kamu ribuan kali, Mas. Jadi untuk kali ini enggak. Mas, aku udah gak bisa. Please,
aku gak minta lama waktu kamu. Aku minta 5 menit aja, Ren. Hei. Kamu denger gak? Kan anak saya gak mau. Punya kuping kan? Bisa denger kan? Kalau bilang gak mau, ya kamu pergi. Sana pergi. Ren, please. 5 menit. Oke. Okay. 5 menit. Kita ngobrol di depan aja. Arin? Nih. Arin harus ngomong sama Mas Akam. Kalau Arin nolak terus, masalahnya gak kelar-kelar. Udah gak apa-apa, Arin ngobrol sebentar aja. Ingat ya, 5 menit, kalau lebih dari itu. Kalau mau ngomong, silahkan duduk. Saya akan coba buat dengarkan. Tapi, apalagi yang mau kamu bicarakan? Intinya aku gak bisa pisah sama kamu. Aku aja belum tanda tangan surat gugatan cerai dari kamu. Kenapa sekarang udah sampai di persidangan, Bri? Saya udah coba buat ngomong baik-baik sama kamu. Tapi kamu gak menerima etikat baik saya. Saya udah bilang juga sama kamu, saya udah peringatkan kalau saya gak butuh tanda tangan kamu untuk maju ke persidangan. Jadi saya memakai hak saya. Dan sekarang prosesnya sudah berjalan. Dan ya tolong diikuti saja. Bagus, Arin, bagus. Kamu itu memang harus tegas menghadapi laki-laki gak tahu diri macam dia. Hebat. Arin bangga sekali sama kamu, nak. Kamu bisa dengan tenang, tapi tegas. Masa kabu? Iya, Bi. Laki-laki yang gak tahu diri, yang udah menghancurkan hati anak saya. Ngapain madam subuh kemarin, madam? Apa kamu bilang? Suhu. Suhu dalam urusan menghancurkan hati anak orang, ya gitu. Tolong, keputusan saya sudah bulat, Mas. Gak ada gunanya kamu datang ke sini mohon-mohon sama saya karena saya gak akan lulu lagi. Itu memang harus ditegasin. Dan jangan pernah lagi kamu mau dikuasai hidup kamu dengan dia. Saya salut sama Non Arin, Bu. Dia itu baik, tapi tegas dalam mengambil langkah. Pasti Mas Akam menyesal. Pastilah, Bi. 1000%. Dia itu akan menyesal. Lagi pula gak ada pantas-pantas ya, kan? Anak saya Arin disandingkan dengan perempuan macam Sirita itu. Penghinaan, Bi, itu namanya. Penghinaan sekali. Tolong. Aku cintanya sama kamu. Aku gak bisa pisah sama kamu. Please. Aku mohon, Ren. Aku perbaikin semuanya. Tinggalin Dita, Rin. Demi kamu. Rin, please. Maaf, Mas, tapi semua omongan kamu tadi itu sudah sering sekali saya dengar. Dan kali ini itu tidak akan merubah apapun. Tidak akan. Semua proses sudah berjalan. Sekarang tinggal diikuti aja. Nanti kalau ada apa-apa, kalau kamu butuh sesuatu, kamu bisa ngobrol sama pengacara saya. Dan kita ketemu aja langsung di persidangan.
fase ya hidup kamu. Berkali-kali kamu menyakiti anak saya. Kok masih bisa ya bilang sayang, nyesel, kasih kesempatan, kesempatan, kesempatan. Jangan mempersulit apa yang sudah menjadi keputusan anak saya. Kalau anak saya bilang sidang, ya itu artinya sidang. Tolong, tolong. Saya minta tolong banget. Tolongin Saka, Mi. Saka akan ceraikan Dita, Mi. Saka akan perbaikin semuanya. Sayang, please, Rin. Maksud saya bilang jangan pegang anak saya. Tolongin Saka, Mi. Saka gak mau pisah sama Arya. Kamu mau lakukan apapun, mau ngomong apapun, gak ada pengaruhnya ke saya, apalagi ke anak saya. Udah, lebih kamu pergi. Udah pergi! Kalau gitu kita aja masuk. Ayo, Rin, masuk. Kelihatannya happy banget. Kamu tahu nggak? Saka udah dapat undangan sidang perceraian dari Arya. Itu artinya mereka sebentar lagi akan bercerai. Dan Saka akan di bawah kuasa. Dan di saat kondisi itu, aku akan pergi tinggalin Saka. Jadi kita berdua bisa senang-senang, sayang. Bagus dong, sayang. Tapi sayang, kamu udah pastiin belum kalau semua harta Saka itu udah milik kamu? Udah deh, kamu tenang aja kalau soal itu. Beres. Pokoknya semua harta Saka OTW jadi milik kita. Dan aku udah pastiin kalau Saka itu sekarang udah gak punya apa-apa lagi. Kita akan tinggalkan Saka dalam kondisi terpuruk. Aduh, sayang, aku udah gak sabar deh untuk menanti itu semua, sayang. Dan pada akhirnya kita terlepas dari pasangan toksik masing-masing. Kita mempunyai background pernikahan yang hampir mirip loh. Ya, seharusnya kita bahagia ya. Oh iya, sayang. Gimana soal persiapan kelahiran aku ini? Kamu udah siapin semuanya, kan? Udah, sayang. Sekarang aku lagi mempersiapkan bagaimana cara kita pergi. Kamu nggak perlu khawatir, semuanya kan beres. Aku nggak sabar melihat kehancuran Saka. Bentar lagi kesakitan itu semuanya akan bertubi-tubi menghantam Saka. Enak aja. Dari dulu aku ditindas sama kamu, Saka. Sekarang gantian. Aku akan tindas kamu. Hey. Sayang, sorry. Aku tuh tadi udah ngebayangin gimana serunya kita nanti dapetin semuanya dari Saka dan ninggalin Saka. Sorry ya. Gak apa-apa, sayang. Kamu ngelamun lu. Oh iya. Apa? Terus gimana caranya kita bisa dapetin file itu dari Mbak Riri? Ya, aku lagi pikirin sih caranya bagaimana. Udah, kamu tenang aja. Gak usah kamu pikirin ya. Gimana caranya agar Saka bisa dengerin langsung rekaman perselingkuhan Dita dan Dion? Gimana ya? Saka kok susah banget sih dihubungin? Morning. Morning. Hey, sayang. Hai. Kamu kenapa? Apa sih? Senyumnya beda aja, ada yang kamu sembunyiin. Enggak ada yang disembunyiin. Enggak ada apa-apa, Mas. Enggak ada. Yuk, kita sarapan yuk.
Ayo, ayo. Kamu mau selai yang apa? Yang ini. Arin, keputusan kamu itu sangat sangat tepat. Kami salut, nak. Salut banget kamu sudah mengambil keputusan itu. Walaupun Arin harus akuin kalau ini adalah keputusan terberat yang Arin harus lakuin seumur hidup Arin ini. Sini mami peluk. Yang sabar ya nak, yang kuat. Mami yakin sekali kamu pasti bisa melewati ini semua. Jadilah single yang happy, yang bebas dari parasit macam laki-laki gak tahu diri seperti Saka itu. Masa depan kamu pasti lebih baik nak, lebih indah. Kamu itu cantik, kamu pintar, kamu hebat. Pada saatnya nanti kamu pasti akan mendapatkan yang jauh lebih baik daripada si Saka itu. Makasih Mami udah selalu support Arin. Jadi sekarang gimana? Mami rencananya mau kemana? Rencana ya? Mami belum punya rencana apa-apa Arin. Ya udah kalau gitu Mami di sini dulu aja. Iya ya. Mami pastilah di sini. Ini kamu mau langsung ke kantor, nak? Enggak sih, enggak langsung ke kantor. Rencananya Arin mau ke Cafe Jamais dulu. Oke. Ke Jamais ya. Kalau gitu kamu biar diantar sama Pedro ya. Iya. Pedro? Pedro? Ya, Pedro. Anterin non Arin. Ya. Oke? Okay? Iya, madam. Udah siap, non? Ya. Arin berangkat ya, Mi. Enjoy ya, nak. Temi. Bye.